Palasari mengaca pokoknya. Tuh. Sampai pas pawang semua pawang mengaca. Sampai pernah kejadian. Sampai pernah kejadian ada babi yang diurus di sini kabur ke jalan raya. Diburu sama dia. Tangkap. Ditangkap. Bisa ketangkap dia. Bisa ketangkap. Anjing babi dari sini lari ke jalan raya. Kena-kena di mana-mana. Di asap jalan rayanya. Dapat di jalan raya. Jadi buru-buru babi apa-apa, bukan di hutan. Pokoknya kalau ada yang hewan-hewan yang pokoknya perontak mengacak pawangnya di sini semua, mengacak. Oh, berarti kloknya harus mesti belajar banyak nih mengacak nih. Sakti ini sakti. Sakti apanya? Sakti apanya? Digigil bagong enggak anger ketihan. Digigil bagong enggak anger terak. Tapi ya Akang tangkap-tangkap babi begitu ada isinya enggak sih? Hah? Ada isinya enggak sih? Tangkap-tangkap kayak gitu berarti. Emang udah dari kecil aja ya, kayak gitu ya, terbiasa gitu ya, Kang. Isinya cuma nasi doang. Apa? Isinya cuma nasi doang. Cuma nasi doang. Nasi apa tuh? Ya nasi dalam perut. Oh, nasi makan. Ya kan kalau tangkap babi butuh tenaga, Bang. Oh. Ya, lu gimana lu? Anjir lu yang tanya boleh gue komentar lu. Gimana? Oke, jadi sebelumnya salam kenal dulu, Kang. Nama saya Kevin. Anjir. Ini sebenarnya mau nanya-nanya ke Akang nih. Mau nanya-nanya soal babi karena lu kaget ya, Berarti Akang mesti pelihara babi, mesti buat apa tuh? Buat berlatih. Berburu. Buat berlatih anjing-anjing pemburu. Oh, buat berlatih anjing-anjing pemburu ya, biar lebih pas di saat berburu tuh udah nggak kaku lagi gitu. Iya. Oh. Lu mau berlatih juga? Tahu. Lu mau berlatih buru babi juga? Buru babi. Iya, lu gigit babi. Masa itu kalimatnya. Karena babi gigit gua dong. Kalimatnya digantinya. Babi-babi. Ya udah, saudara lu saya bilang lu saudara saya. Kenapa bisa tangkap saudara saya? Iya, jadinya gua mau belajar ilmu biar ini mau nangkap saudaranya Leo. Kan banyak tuh di jalan-jalan. Aduh, Bang Leo nih. Enggak, kalau misalnya di Maluku banyak babi enggak? Maluku banyak babi. Banyak babi. Nah, tapi sama enggak bentukannya sama yang di Samsunda yang tadi lihat? Tapi dulu Kang, babi-babi di sini tuh beda. Di sana tuh lebih hitam lagi. Hah? Babi hutan lebih hitam. Lebih hideung. Iya, lebih hideung gitu. Emang kayak kopi hideung. Babi di sana di Maluku emang lebih hitam lagi. Iya, lihat aja ini. Lihat aja. Jadi dulu Kang, dulu tuh gue sama ada sama babi. Ada saudara juga kan? Babi. Iya, berburu. Iya. Bukan babi. Saudaranya babi. Jadi saudaranya si Leo. Terus gimana? Jadi saudaranya si Leo, kita dulu di sana tuh nangkap babi. Iya, nangkap babi. Pakai anjing. Iya, sampai ada saudara saya dia kasih nama babinya itu Leo. Rasis. Oke, marah. Emang sebenarnya dia tak kuasa menahan tangis karena saudaranya ada di sini, udah itu. Oh iya. Gimana kita mau liatin musuh enggak sama babi? Enggak usah ya. Hah, terserah. Iya. Mau enggak? Hah? Mau enggak? Dipantengkeun. Pertama di Indonesia, makanan hewan dengan 13 kelebihan dan 100% natural. Memperkenalkan Bravery Pet Food, dilengkapi dengan banyak manfaat seperti grain free, gluten free, dan berbagai ekstrak tumbuhan yang baik untuk kesehatan anabolmu. Bravery, back to origins. Berburu paling jauh di mana? Paling jauh ke mana? Pangandaran udah, Santolo, Pancabuaya, Jayanti. Gila. Berarti paling sering ke Garut. Berarti udah berapa puluh tahun nih berburu nih? Dari usia 13 tahun. 13 tahun. Berarti udah ratusan babi ya? Enggak sekolah mah ngaca mah. Sekolahnya di hutan. Ini sekolahnya di hutan. Wah, gila. Makanya. Berarti sama kalau ini sekolahnya di ini. Udah musuh ambil dulu musuhnya. Udah ambil musuh dulu, ambil musuh. Ambil musuh, kita lihat musuh. Satu kali katanya Bang 150. Pegang dua kali berarti 100 katanya. Orang nek dilepaskeun. Ya macam sok. Lagi panji guys. Umurnya 3 tahun ini ya? 1. 1 tahun. Baru 1 tahun di sini. Kemarin pas ketangkap di hutan itu dia sendiri doang apa saudara-saudaranya kemana? Sama ibunya. Oh, berdua doang? Mm-mm. Enggak, yang lain mah pada mati. Oh. Tuh guys.
keras banget kulitnya. Bukan ini yang kemarin kabur, bukan ya? Bukan. Tuh guys, buat kalian yang mungkin yang belum pernah lihat babi hutan kan dari jarak dekat, nah ini. Tuh babi hutannya tuh masih muda, baru umur 1 tahun. Taringnya juga masih pendek tuh. Ih, gila itu pendek-pendek tapi tajam banget itu. Tuh taringnya tuh. Dih. Ini dikasih makan apa nih? Nasi. Nasi. Nasi, singkong. Singkongnya apa aja sih makan sih kalau babi ya? Kalau yang satu lagi di kandang itu beda? Beda. Umurnya 4 tahun tuh ya? Cuma paling yang itu mah 2 tahun. Oh, tapi bukan dari kecil ya? Bukan, itu mah udah besar kesininya. Ditangkap di hutan juga itu? Gak tahu yang itu mah. Oh, kalau yang ini memang aja tangkap sendiri ya? Teman. Teman. Gokil guys. Mang Aca udah masuk TV, udah masuk vlog Mang Beben, udah masuk vlognya vlog yang enak clan edan. Mang Aca siap kasih berkang ke. Amin. Tapi dah kul, euy ngomong namanya. Lu nafsu banget itu. Ketika ketemu babi itu gimana ya? Bawa juga asal naik newak jadi lancarna. Dia mah leuwih-leuwih. Leuwih edan mah kencarna. Dia bawa ka gedeg dan hiper. Bawa ka gedeg dan luncur keluar. Gitu. Oke. Iya atuh ieu keur leutik keneh tanya. Oke, oke, oke. Kita keur leutik keneh. Dikat sini ya. Dekat di mana? Dekat di mana? Nah, situ aja kan dipakai ini. Padina dipegang. Jadi babinya ke sana. Nah, bisa sini aja. Oh. Musuh sini, musuh. Musuh sini. Hei. Aduh, terakhir pengen ke sini mau. Anjingnya nih, kira-kira bisa nggak? Kira-kira bisa nggak dia? Berburu? Gonggong nih, Bami mau lihat gonggong.
Udah. Noh. Masuk, eh. Udah. Hei, udah. Anjir, nafsu gila. Kamu nafsu ya? Wah, matanya, lihat matanya udah merah gini tuh. Kalau nggak labelin udah nafsu. Sa, siapa kamu?